She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Halo guys, welcome to my channel Tantri. Jadi hari ini aku akan membuat a day in my life yang berjudul hari pertama ujian MIT. Jadi ini adalah hari pertama aku ujian MIT di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Selamat menyaksikan. Keluarin barang yang besoknya tuh udah gak dipakai lagi. Dan aku juga ada beli beberapa jajan gitu untuk aku makan di rumah gitu. Soalnya stoknya tuh udah habis gitu. Jadi aku beli lagi deh. Kayak yang gak dipakai tuh kan besok buku-buku yang hari ini tuh udah gak dipakai lagi, karena besok beda jadwal ujiannya gitu kan. Jadi aku keluarin buku-buku yang memang besok gak akan ujian lagi gitu. Setelah itu tuh aku nyusun dulu jajan-jajanannya yang kan masih berantakan tadi. Jadi aku susun dulu agar ada gitu tempatnya, biar rapi aja sih. Juga aku taruhnya di samping kasur biar aku mudah ngambilnya. Ini adalah
adalah hal yang lumayan jarang aku lakuin, yaitu membaca buku gitu. Karena apalagi kan ini juga lagi ujian mid kan, jadi kayak aku mungkin akan lebih fokus ke baca buku pelajaran gitu kan. Tapi kayak aku tiba-tiba kayak gak tahu mau ngapain, dan pas aku lihat buku ini aku berniat untuk membacanya lagi. Kayak aku sebenarnya udah jarang baca ini, tapi ya aku hari ini lagi berniatan untuk membacanya. Jadi aku baca deh. Setelah itu aku tidur. Dan aku tidur mungkin karena aku kecapean juga. Di hari ini tuh aku tuh kayak ujiannya tuh ada matematika, jadi kayak kepalanya mungkin agak stres kali ya. Oke guys, selamat siang. Ini aku udah bangun. Dan jujur di sini aku banyak banget geraknya, kayak aku bener-bener males banget gitu loh. Soalnya kan kayak pasti kalau misal bangun-bangun males gak sih? Jadi ya aku juga gitu dong, kan aku manusia normal ya guys ya. Nextnya aku mau nonton sambil makan ciki yang tadi sudah disusun. Yaudah deh guys, aku nonton dulu ya. Sini aku tuh lagi makan. Kan sebenarnya kan aku kan tadi siang belum ada makan, jadi ini kayak kehitungnya tuh makan siang gitu. Soalnya tadi siang kan aku gak ada makan, jadi pas aku baru bangun inilah aku mau makan. Habis makan aku belajar. Di sini aku belajar untuk ujian besok. Aku belajarnya besok itu ada ujian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Dan aku lebih fokusin ke IPA karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lumayan mudah. Sedangkan IPA tuh kayak lebih susah gitu dari mereka berdua. Jadi aku lebih fokusin ke IPA. Tetapi aku belajarnya gak semuanya aku belajarin gitu, karena ini kan masih sore. Nanti malam aku akan melanjutkan pelajarannya. Soalnya kalau
malam hari dikerjakan semuanya, kan nanti jadinya aku tidurnya agak kurang istirahat. Jadi aku mau hari ini tuh memulai kebiasaan yang lebih bagus, yaitu aku belajar di sore harinya sedikit-sedikit, baru nanti di malam harinya aku juga belajar sedikit-sedikit, agar waktunya tidak terlalu lama, biar aku tidurnya juga bisa mendapatkan waktu tidur yang lumayan lama lah. Sholat maghrib, jadi aku sholat maghrib karena sholat adalah kewajiban kita. Setelah itu aku tutup gorden karena ini udah malam juga, jadi udah waktunya tutup gorden ya guys. Jangan sampai kalian kalau udah malam nggak tutup gorden. Jadi, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Goodbye, jangan lupa nonton video lainnya ya. Dadah.